hasil pertandingan Liverpool versus Nottingham Forest. Tawaran Liverpool yang ditolak untuk Jaimin Kelleher. Jaimin Kelleher baru-baru ini mengisyaratkan kekecewaannya bertahan di Liverpool musim panas ini, namun pihak klub berhak mempertahankannya berdasarkan tawaran yang mereka terima. Bukan rahasia lagi jika pemain asal Irlandia itu bercita-cita menjadi kiper nomor satu. Dan sepertinya Kelleher tidak akan mampu memenuhi ambisinya di Anfield. Dengan Liverpool mendapatkan tanda tangan Georgi Mamardashvili, yang akan bergabung dengan klub pada musim panas 2025, peluang Kelleher untuk menggantikan Alisson sangat kecil. Itu sebabnya pemain berusia 25 tahun itu terbuka untuk pindah dari The Reds musim panas ini, yang baru-baru ini dikonfirmasi Kelleher selama jeda internasional. Misi saya adalah keluar dan bermain dan menjadi pemain nomor satu. Kabarnya Liverpool juga telah menolak beberapa tawaran. Saya tidak selalu bisa mengambil keputusan. Ambisi saya adalah membuktikan bahwa saya cukup bagus untuk bermain minggu demi minggu. Namun meski keinginan Kelleher untuk tetap bermain sepak bola bisa dimaklumi, apalagi mengingat ia akan berusia 26 tahun akhir tahun ini, The Reds juga berhak mempertahankannya musim panas ini. Liverpool mematok harga pada Kelleher, lebih dari 20 juta pound, dan harga tersebut tidak diimbangi oleh calon peminjam manapun sepanjang jendela transfer, termasuk Nottingham Forest. Bukan cuma omong kosong, ternyata Kylian Mbappe hampir berlabuh ke Liverpool. Kylian Mbappe dikabarkan hampir menandatangani kontrak dengan Liverpool setelah ia merasa dikhianati oleh proyek Paris Saint-Germain. Real Madrid merekrut bintang Prancis itu musim panas ini, tetapi jika keadaan berjalan berbeda untuk Mbappe, ia mungkin akan bermain dengan seragam Liverpool. Sebuah laporan baru dari L'Equipe menyatakan bahwa The Reds telah mencapai kesepakatan dengan penyerang itu senilai 168 juta pound, tetapi kemudian diminta untuk menggandakan biaya oleh direktur olahraga saat itu Andre Enrique yang menurut klub terlalu tinggi, terutama mengingat ia dapat pergi secara gratis dalam waktu 2 tahun. Mbappe tidak puas dengan proyek olahraga di Paris Saint-Germain tak lama setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada tahun 2022. Mbappe menanggapi rumor Liverpool selama wawancara tahun 2022 dengan Telegraph. Kami berbicara sedikit, tetapi tidak terlalu banyak. Saya berbicara dengan Liverpool karena itu adalah klub favorit ibu saya. Ibu saya mencintai Liverpool. Saya tidak tahu mengapa, Anda harus bertanya kepadanya. Itu adalah klub yang bagus dan kami bertemu mereka 5 tahun lalu. Ketika saya berada di Monaco, saya bertemu mereka. Itu adalah klub besar, katanya. Arne Slot membuka penuh potensi Gravenberch. Ryan Gravenberch bersinar lagi. Arne Slot disebut berjasa mengembalikan gelandang Liverpool itu ke potensi terbaiknya. Gravenberch bersinar di awal musim ini seiring dimulainya era Arne Slot di Liverpool. Sebelumnya, ia hanya sekadar opsi sejak direkrut Jurgen Klopp pada tahun lalu. Ia mulanya didatangkan untuk memainkan posisi gelandang bertahan, tapi gagal merebut kepercayaan Klopp. Tapi bersama Slot, situasinya berubah. Manajer asal Belanda itu menemukan formula untuk mengoptimalkan Gravenberch dalam peran nomor 6. Slot merasa Gravenberch hanya perlu diberikan dukungan yang cukup di sekelilingnya. Itu akan memberikan Gravenberch ketenangan dan kenyamanan dalam mengatur permainan Liverpool. Slot sendiri memang melandaskan permainannya pada penguasaan bola, berbeda dengan Klopp yang menekankan pada transisi-transisi cepat. Di Liverpool saat ini,
Keberadaan Alexis Mac Allister mengurangi beban dan tekanan pada Gravenberch, dengan keduanya bermain sebagai poros ganda, star positif bareng Liverpool mengangkat kepercayaan diri Gravenberch, sehingga terbawa ke timnas Belanda. Performanya kala melawan Jerman di UEFA Nations League menuai pujian, khususnya karena satu umpan jelinan terukur ke Xavi Simons. Saya rasa kami punya gelandang yang bagus. Arne Slot sudah mengembalikannya ke potensi penuhnya di Liverpool dan potensinya sekarang sepenuhnya terungkap, jikata mantan gelandang timnas Belanda Rafael van der Vaart. Dia bermain dengan sangat mudah dan mengalirkan bola-bola. Kemudian satu umpan itu. Itu adalah umpan-umpan tersulit untuk dilakukan di sepak bola. Dia melakukannya dengan fantastis, ya ucapnya kepada NOS. Alisson Becker, Liverpool perkasa di awal musim ini. Liverpool tampil sempurna di 3 laga pertama Premier League musim ini. Alisson Becker menyebut, start bagus ini karena kerja keras dan rasa lapar Liverpool. Era Liverpool bersama Arne Slot dimulai dengan meyakinkan setelah menang tanpa kebobolan. Dibuka dengan keunggulan 2-0 di markas Ipswich Town, The Reds berturut-turut mengatasi Brentford 2-0, sebelum mempermalukan Manchester United 3-0 di Old Trafford. Dengan demikian, Liverpool menempati posisi 2 besar klasemen Liga Inggris setelah mengumpulkan 9 poin. Alisson dan kawan-kawan cuma kalah produktivitas gol saja dari juara bertahan Manchester City di singgasana. Alhasil Liverpool mulai dijagokan sebagai penantang serius gelar juara, bersaing dengan Man City di sisa musim ini. Alisson mengungkapkan start bagus memberi kepercayaan diri tambahan bagi timnya. Ide-ide dia, Slot, itu tidak terlalu rumit. Dia itu seorang manajer yang cerdik, bukan hanya tentang cara dia berpikir tentang sepak bola, melainkan cara dia menerapkan ide-idenya itu sangat jelas, jikata kiper Liverpool asal Brasil itu. Pesannya sangat jelas, jadi bagi kami para pemain itu tidak terlalu rumit dan kupikir itulah apa yang kami tunjukkan di atas lapangan. Sekarang kami mendapatkan kepercayaan diri dari melakukan hal-hal yang dia ingin kami lakukan, dilanjut dia di laman resmi klub. Namun, dia menuntut banyak kerja keras dari kami dan dari sudut pandang kami harus terus maju dengan hal-hal seperti ini. Namun, jawaban yang diberikan para pemain di atas lapangan itu luar biasa, kerja kerasnya sangat bagus, kita harus menggarisbawahi hal ini. Setiap pemain memiliki tujuan yang sama untuk memenangi pertandingan, menjaga clean sheet, melakukan apapun yang penting di atas lapangan, bertahan, menyerang, mencetak gol, menciptakan peluang. Jadi kurasa karena itulah kami sangat bagus di awal musim ini, Alisson menambahkan.